بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Sekali-kali tidak, sesungguhnya, catatan orang-orang yang berbakti, benar-benar tersimpan dalam Iliin. Dan tahukah engkau, apakah Iliin itu? Yaitu, kitab yang berisi catatan amal, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat, yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang berbakti, benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka, kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilak disegel. Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnim, yaitu, mata air yang diminum oleh mereka, yang dekat kepada Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa, adalah mereka, yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Padahal, orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?